saudara Ahmad Kemre tidak memakai power nomor punggung, saudara Alif tidak memakai nomor punggung. Sedangkan di bangku cadangan ada Tuli Berok di sana, ada Kemal ya, pemain senior juga dimiliki Putra Makassar, menjadi benteng pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Putra Makassar kali ini. Aduh, ya Allah. Kue imut dengan suara-suara nama ayah pendukung lemah kaso ayah wah imah ayah dah can meser kuat dia mah asli weh soalnya wakil bakas soma namun meser kuat suaranya pasti agung ya emang gak tak anu dah can meser kuat ya cakwe emang gak nyolong oge paling pengguna seurnya ayah kopi oge ayah mineral baso baso tahu ayahnya es krim seur final ya para penonton di arah Baru Cup ini ya Jaya Tri PS Lembah Kaso 1 perebutan masuk final. Berhasil kali ini mulai pecah saudara alam dari Putra Makassar 1-0 kali ini nampaknya pengantin baru Rendy Ahmad Pauci lepas ke belakang angkat tinggi-tinggi spike masih dapat ditolong tidak dapat dikembalikan ternyata 1-1 Gayatri suka mantri lepas ke belakang angkat tinggi-tinggi ya masih dapat ditolong tidak dapat dikembalikan ternyata kali ini 2-1 SKM suka mantri lepas sudah tahan gol sebenarnya siapa kali itu masih dapat ditolong tak mungkin Lancer Sandy sana angkat tangan mencoba ditolong masih dapat ditahan siapa yang hasil mencoba teguh 1-2-3 ada cara mencoba sensen masih dapat dikembalikan rumah datanya bola siapa gerah yang tri angkat aduh arah masih dapat dikembalikan terbang saja saudara cara batu serawanan kebanyakan malam mingguan mungkin kali ini 3-1 suka mantri lepas ke belakang tahan bola sebentar mencoba Erwin si ayah muda nampaknya mencoba berhabik jantung pertahanan kali ini 4-2 mencoba SKM si ganteng kali mencoba lepas sudah dibayar kontan tidak mau kredit tadi orang saudara Sandy 3-4 nampaknya lagi siapa gerangan kali ini Alamonta mencoba melihat darah lawannya lemah siapa mencoba lepas racam sekebelakang alasan tubuh yang tuh spiker mental di tangan kali ini nampaknya 5-3 nampaknya lagi ada cecet si siapa masih dapat ditolong aduh Mulyadi masih ada saudara Sandy angkat mencoba lemah saat keberarti pun namun dapat dibaca ada saudara Capra mencoba teguh Mulyadi di sana masih dapat ditolong Capra tak mungkin
nampaknya mencoba 4-6 ada tem-tem di sana. Siapa libero yang diserang? Wow. Cukup cerdik nampak seorang Hazmi tadi mencoba melakukan satu spike keras dan berhasil. 7-4 mencoba japra mental di tangan. Nampaknya sayang tidak dapat mampu win it. Kali ini bertambah untuk Putra Labakaso 5-7 go pir. Akan siapa mencoba spike keras? Sisi dari belakang seorang Alam Onta tadi mencoba nampaknya kali ini 6-8 6-8 nampaknya 9-6 nampaknya lagi siapa ada dibayar kontan oleh saudara lagi 8-9 Randy ini yang tadi mencoba menimang-nimang gua sebentar chance kebal Mulyadi yang spike nampaknya dapat membobol jantung pertahanan dari Putra Labakaso 10-8 10-8 cencet ada seorang Charles mencoba masih dapat dibaca ada berkil masih dapat ditolong ada Ken Harok yang itu malah mempinggikan rasa ceder bagaimana nampaknya kali ini tiga sentuhan ataupun tadi nampaknya 11-8 bagaimana 12-8 tim out ataupun interval pertama nampaknya diberikan oleh Bapak Wasit dua nampaknya melihat nampaknya kedudukan sementara menangkan oleh Gayatri Sukamantri dengan skor 12 sedangkan Putra Bakaso dengan skor 8. Kali ini kembali poin 16-10
6 10 combat atau saudara Erwin lepas ke belakang spike bir dibayar kontan oleh si AA ganteng gober tadi nampar punggung 26 ya, yang mana insyaallah di bulan Juni mendatang akan menggelar pernikahan ya segopir ini. Nah, kita doakan lancar dia nampar lepas sudah mencoba-coba pemain dari Skomander Tarir Gatri. Ada kali ini nampak 12, 16, 12, 16, mencoba sampai keras. Dapat dibendung nampak Serabu Yadi tadi 13, 16. 13, 16, 3 angka ketinggalan mencoba sepakukan sudah. Siapa yang akan ditiup kali ini sendi ke belakang. Namun bagaimana modal baca percuma nampak kalian 17, 13, 17, 13 langsungkan saja kali ini tahan bos berangkat tinggi mencoba capa berhasil lolos dari bendungan saudara capa tadi 14, 17, 14, 17 kopir 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 mencoba go 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 siapa yang akan dituju kali ini menimang-nimang puas sebentar melihat darah lawan yang mengirimkan puting lemak ke tengah angkat tinggi-tinggi aceter biarpun lemak tapi cukup matikan satu gerak itu para pemain dari Gayatri tadi 18-14 18-14 langsungkan saja ke belakang angkat tinggi-tinggi cukup cerik saudara Jarod nampak naga hitam tadi Wan-wan mencoba satu gerak tipu dan berhasil. Kali ini lagi-lagi-lagi masih dapat ditolong. Ada seorang seni mencoba hasil ke tengah. Namun bagaimana nampaknya lagi-lagi belum lewat bolanya. Nampaknya senyum-senyum saja nampaknya seorang Hazmi tadi. Lepas sudah nomor punggung. Kali ini Ansar Erwin Kobet mencoba teguh. Lolos dari bendungan saudara Teguh tadi 19-16 19-16 lepas sudah ke tengah masih dapat ditolong ada Teguh keluar nampaknya lagi-lagi-lagi mencoba mengejar ketinggalan 8 ataupun 17 19 17 19 2 angka ketinggalan lepas Randy angka tinggi-tinggi aja deh mental di tangan maju terkejut nampaknya satu kesempatan berlian nampaknya di depan mata namun gagal lagi 28 28 kali ini ada Gayatri siapa yang akan dituju lepas sudah mencoba cencet masih dapat ditolong Randy ambil pengunci ada alam untuk satu namun salah perdian tadi nampak kali ini 21 18 kali ini siapa yang akan dituju dari Gayatri ke belakang ada alam untuk mencoba nampaknya dibayar kontan oleh Serah Alam tadi 19-21 19-21 lepas sampai keras berhasil nampaknya biar pun lemah tapi cuma matikan 22-19 22-19 lepas sudah lagi 23-19 aduh serobot telah eskul telah seger
kuat segar-gar. Aduh, cekwe na itu lah, kayu apa ya? Alip, alip, cekwe lah, alip. Kita kembali ke lapangan. Nampak kami lihat poin 20-23. Kali ini Alam Onta mencoba. Sebab bukan sudah. Siapa gaya yang akan dipilih ke tangan libero angkat tinggi-tinggi seperti Mulyadi. Lolos dari bendungan saudara Mulyadi tadi 24-20. Lampu kuning sudah menyala. Kali ini satu angka di muka lepas sudah nyoh. Lolos dari bendungan saudara Japra tadi kali mencoba. Kali ini kembali pindah poin 21-24. Cencen libero yang ditiup angkat Gayatri Mul masih dapat ditolong. Nampaknya tidak dapat mampu winet dan habislah. Di set yang pertama dimenangkan Gayatri dengan skor 25, sedangkan Putra Bakaso dengan skor 21 dengan kedudukan sementara 1-0. Dan para penonton peserta peribahan, kami juga ingatkan kembali ya, setelah pertandingan sekarang ya di jam yang ketiga antara Pispor yang mana akan berhadapan dengan tuan rumah Arah Baru. Itulah untuk di pertandingan selanjutnya ya, antara Pispor dari Cikaraton yang mana akan berhadapan dengan tuan rumah Arah Baru. Kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton pecinta volleyball yang sudah berkenan hadir menonton memeriahkan pertandingan di Arah Baru Cup 2024 ini. Dan tidak lupa kami banyak ucapan banyak terima kasih juga kepada semua reng-rengan panitia maupun anggota Arah Baru Cup 2024. Kami juga terkhusus kepada Bapak Imad Rohimat dan keluarga juga. Kami banyak ucapan banyak terima kasih. Kita kembali ke lapangan, nampaknya apakah set yang kedua anak-anak dari Kreatif Kemati dapat kembali memenangkan set yang kedua, ataukah Putra Lebak Kasar dapat bangkit dari mimpi buruk kali ini. Nampaknya kita kembali ke lapangan, bola dipegang dari Lebak Kasar mencoba jam sekudah Mulyadi yang diangkat jeter mencoba lemah. Bagaimana cukup cerdik dari saudara Teguh menempatkan bola di tempat yang kosong. Mulai pecah 1-0. 1-0 lepas sudah Arah mencoba. Ada siapa Cencen masih dapat ditolong. Lepas sudah siapa gerakan 7 Arah saudara Ken Arok angkat tinggi-tinggi mencoba. Ada saudara Sandy masih libero. Namun terkejut tadi mungkin libero dari Gayatri tadi. Kali ini pindah poin mulai pecah untuk Bapak Kaso. 1-1 1-1 lepas sudah ke belakang Mulyadi yang dituju ada Teguh. Tidak dapat mampu winet sampai 2-1. 2-1 nampaknya lagi-lagi Alam mencoba. Lepas sudah ke belakang angkat tinggi-tinggi jangkit. Masih dapat ditolong namun terlebih memasuki kamar mertua nampaknya. Saudara Erwin komplit tadi 3-1 nampaknya. Lagi-lagi aw angkat cedera Teguh. Nampaknya keluar kali ini mencoba. 4-1 nampaknya. Lagi Putra Lebak Kaso mencoba spike lalu. Untung-untungan 5-1. Ada mana? Mana baju hijau?
ada teguh belakang, kena nukil dituju, ada namun bagaimana nampaknya lemah saudara Ken A 4, 5, 6, 1 angka mengejar ketinggalan, ada teguh lagi-lagi Ken A yang lebih suspek. Bagaimana blunder tadi 5 sama 5 sama nampaknya kali ini teguh mencoba siapa gerangan yang akan ketujuh kali ini teguh lepas sudah ada capa dibayar kuantan oleh saudara Zapra tadi 6-5 nampaknya kali ini si ganteng Kam Hendrik mencoba ke belakang tanpa sebelah angkat tinggi-tinggi Erwin masih dapat ditolong namun dapat dibendung kali 7-5 7-5 lepas sudah libero yang dituju Gayatri berhasil tadi satu pressing dari para pemain Gayatri 6-7 kali ini nomor punggung 12 saudara bintang kejora 1-2-3 angka tinggi-tinggi jeder bagaimana saudara Chen tadi dapat dibendung sampai kali ini 7 ataupun pindah poin 7 sama sampai lagi ada seorang bintang lepas ke namun sayang modal di pasar percuma 8-7 putra lebak kaso kali ini mencoba membangun serangan lepas ke belakang angka tinggi-tinggi spike mentalita Ansel Randy mencoba berhasil tadi satu back attack dari seorang alam mencoba mengobrak-abrik jantung pertahanan dari Gayatri 9-7 lepas sudah kali ombe bagaimana cukup cerik seorang kombat tadi mencoba melakukan satu praktik 8-9 lepas sudah Sandy angkat dopir masih dapat ditahan angkat tinggi-tinggi aduh nampaknya si pelantin baru mulai mencoba menggerak tipu para pemain lawan kali ini 10-8 lepas sudah spike keras masih dapat ditolong tek-tek teguh berhasil saudara Teguh mencoba satu presisi dari belakang berhasil 9-10 lepas sudah masih dapat ditolong siapa kali mencoba japra ada lagi nampaknya terlebih dahulu melakukan panggaran pemain Sukaman dari tadi ataupun Gayatri 11-9 gopir si kantong kalem nomor punggung 25 lepas sudah ke depan 12 bentar angka tinggi-tinggi mencoba lepas ke tengah asal capra angka tinggi-tinggi berhasil nampaknya saat spike keras oleh alam tadi 12-9 lagi-lagi gopir kali ini siapa gerang yang akan dituju ke belakang ada Mulyadi angka tinggi-tinggi mencoba teguh namun kali ini keluar cukup jelas nampaknya kali ini kembali 13-9 gopir nampaknya mencoba melihat teror lawan yang lemah 1-2-3 kirimkan sudah teguh mencoba berhasil oleh saudara teguh tadi si anak terbang nampaknya yang sudah memiliki putra juga sekarang nampaknya 10-13 ada si bintang kecora lepas sudah angka tinggi-tinggi saat spike keras berhasil nampaknya saudara Hendrik tadi kali ini 14-10 empat angka ketinggalan mencoba nampaknya untuk meninggalkan lawannya kali ini Putra Bakaso angka tinggi-tinggi ada Gayatri masih dapat ditolong
Sensei masih dapat dikembalikan, tidak dapat ditolong. Ternyata 15-10 lagi ini nampaknya lagi. Wow, modal dibuang secara percuma. 11-15 langsungkan saja ke tengah. Hanya saudara Randy angkat tinggi-tinggi. Ellen mencoba teguh. Nampaknya satu gerak tipu, nampaknya saudara teguh tadi. 12-15 ada saudara Kupil angkat tinggi-tinggi. Tiga pemain dari Sukamantri tadi mencoba 13-16 ada Gopir angkat tinggi-tinggi baik keras, masih dapat ditolong. Ada Mulyadi, ada Randy angkat cencen, berhasil kali ini oleh seorang cencen tadi. 17-13 empat angka ketinggalan. Gayatri mencoba nampaknya mengkredit angka lagi-lagi teguh. Mulyadi yang dituju masih dapat ditolong. Asra Erwin mencoba, oh, berhasil tadi kali ini menembus jantung pertahanan dari Putra Lebak Kaso. 14-17 14-17 lepas namun bagaimana partian kali ini. 19-14 19-14 langsungkan saja cencen antara ada Gayatri mentali tangan Hendrik yang dituju angkat capra masih dapat ditolong. Masih dapat ditolong. Aduh, ha
Tersenyum-senyum saja nampaknya para pemain dari Gayatri melihat bola cepat dari seorang Kopir tadi 22-17. 22-17 sekarang mental di tangan kali ini 18-22. 18-22 nampaknya 4 angka ketinggalan. Jangan leha-leha, nampaknya perjalanan masih panjang. Kali ini lepas sudah Ansar Sendi, angkat tinggi-tinggi, baiklah. Lolos dari bendungan kali, nampaknya kali ini mencoba. 23-18. 23-18. Lagi-lagi si Aganteng nampak si manis-manis-manis. Ada Gopir di sana, angkat tinggi-tinggi, spike teguh. Ada suara siapa? Angkat tinggi, alam. Alam mulai bangkit nampaknya. 24-18. Lampu kuning sudah menyala, satu angka di muka. Ada Gayatri, masih dapat itu. Rende, masih dapat ditolong. Siapa karena namun habislah nampaknya di set yang kedua. Dimenangkan Putra Mabakaso dengan skor 25. Sedangkan